promienie sześciu twarz, fotografia twoja, jak wspomnienia o ciebie. U komina sześciu twarz, rozbita ja. Hello, assalamualaikum and what's up guys to my channel Ifan Izzah. It's been a while, lama aku tak buat upload dekat YouTube ni. So hari ni aku nak share korang, aku dah ada tara kuda terbaru aku. Mesti pelik kan daripada tengok video-video aku sebelum ni, macam mana aku boleh pilih yang ni. So tak apa-apa pun, ini aku nak bawa korang ke, aku ada punya first service ni, aku baru beli. Okay, ni first service. First service, kita nak bagi first 1000 service. So apa-apa nanti kita borak lebih lanjut. Check it out. Jangan lupa subscribe channel ni, like, share, comment, posting my video. Kita sambung, alright? Okay, tengok apa ni, tanda oil change pun dah menyala. 1000 tu kita nak pergi servis lah. Kedai dekat Sungai Buloh nak servis. Jom tengok apa benda buat. Ni first servis, relax, minor je. Okay, kalau kita drain ke minyak hitam. Ni member ni marah lah kita buat eh. Member ni marah kita nak minta tolong pasang eh. Boleh. Ambil kesempatan ni kata. Ni marah. So kita tukar minyak hitam dengan grease. Grease tu macam mana? Grease tu kita apply kat mana? Beli apply kat mana? Grease? Ha, apply kat mana? Grease apa? Mana ada grease? Ada grease ke? Gearbox. Ha, gearbox. Apply kat mana? Celah mana? Maklumlah kita baru belajar pakai skuter kan? Sini, sini. Ha, nak buka sendiri boleh? Sini. Ni untuk buang, ni untuk isi lah. Oh, itu. Okay, 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 okay. Sini punya. Ni drain dia, ni fill dia. Okay, okay, okay. Kualiti minyak untuk first 1000 pun dah macam ni minyak. Betul minyak sama kita pakai. Kereta tu. Dah balik. Ha, isi gitu ya kereta. Habis ya? Habis ya. Tentang ya, ada kita. Dan betul dia. Ha. Pusing-pusing masuk. Ha. Sudah. Okey, ya. Okay, minyak gear pula, gear oil. 100 ml ni, 0.1 liter. Ori lah ni, ori lah. Original. Original, dengar ori China pun ada. Buka, picit je. Oh, lepas ni 1.3 dia lagi eh. Jangan 1.3, 1.4 pun boleh. Berdosa aku yang nanggung. Tak ada lah. Dia pun ada nanggung, dah renti. Ganas kalau dia potong lah. Orang potong ujung-ujung dia potong tengah tau. Dia cepat sikit, ngosap. Picit je, lama aku picit. Dah, settle. Bila Vespa tu aku pakai sos tomato punya botol lah. Aku tuang tu picit. So minyak tu banyak kan. Pakai sikit je. Minyak enjin dia sikit je. Settle, tu je. La ilaha illallah. Kau tahu aku buat ke dapur ke? Haa. Tapi tu perlu asang gear tu. Tak tolong kau, hujung kau. Boleh. Dia tukar visor hitam. 2 minggu kat panas pakai ni. Dah tukar dah. Pakai hitam lah. Okay lah. Helmet free je. Okay je kita. Tapi kita full face helmet lah. Kalau pergi ride jauh pakai full face. Nice kan? Sama kena motor kan? Nice lah. Nice, nice. Okay, tapak kuda in progress. Boleh lah. Dulu kat Benelli tak sempat nak beli. Beli kat Mac lah. Nice, nice.
Siap. Kita settle service. Simple dah tadi. So sekarang kita nak cuci motor, motor kat belakang, first wash. Ini kereta wife aku, kita orang pakai kereta Porto Aeris. Siapa nak tengok review pasal Porto Aeris, aku letak link sekali dekat video ni kat bawah. So far kita dah pakai dalam 3 tahun, tak ada masalah. Porto Aeris pun is a reliable car. Kau boleh tengok check it out my video, aku akan buat link bawah. So lepas ni aku tunjuk kau, aku cuci MX for first time. Check it out. Ya. Cuci. Baru-baru jaga lah, lama-lama jaga juga. Katanya ni minggit je kita on lah. Sekejap lagi petang hujan. Tapi ni kita, aku belanja korang lah. Walk around. Nanti kita borak-borak sikit saya motor Biasalah, lepas kita dah cuci, hujan nak mari. Tapi lebih kurang aku akan belanja lah. Walk around yang lebih jelas. Baru first 1000 mileage motor aku ni. Tak ada apa tukar. Aku cuma tukar yang belah kiri ni terbuka, ada tempat ada charger dalam. So, aku buat yang tu, tukar tu dengan tapak kuda itu saja. So basically aku dah pakai, lebih kurang 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih aku dah pakai. So far okey lah. Pulang alik kerja lebih kurang 70 km, tak pernah jalan jauh lagi. Pernah jalan jauh, paling jauh pergi 170 km pergi alik, pergi kota warisan tu. So engine dia 155cc. Depan ni kau tengok ada disc brake. Okey, kau tengok ada disc brake. Depan belakang ada disc brake. Jadi tak ada ABS, tapi bagi kau tanya pendapat aku, motor macam ni tak ada ABS pun tak apa, sebab kita dia engine ni tak besar sangat, 155cc, dia tak laju sangat, setakat 120 yang tu. Bila aku pakai Vespa pun breakdown depan belakang okey je. Tak ada disc brake, tak ada ABS. Maksudnya still sufficient the brake. Kalau disc brake lagi better the brake drum. Okey, belakang brake disc. Sebab belakang brake disc. Okey, belakang pun brake disc. So pakai kapasiti sangat besar. Aku akan tunjuk korang seat dia. Seat dia aku akan tunjuk. Seat dia dalam 30 lebih liter tak silap aku. Lebih banyak lah. Aku berbeg. Minyak hitam Lestra tadi. Aku tukar visor dengan beg hujan. Boleh letak barang je lah. So kalau kau pakai tuk hari yang biasa tu, Memang tak perlu nak ni. Tak perlu nak pakai box. Memang style lah. Kau punya motor bawa. Memang style. Okay. Lepas tu minyak dia, kapasiti fuel tank dia 66 liter. So aku, reason aku beli ni sebab tank dia besar sikit. Dan aku boleh pakai dalam, untuk adik harian aku dalam 2 hari setengah, 3 hari aku tukar. Baru isi minyak. Itu pun dalam RM10. Maximum full tank dah RM12. So memang okay lah. Motor ni untuk daily. Aku memang recommend lah. Aku memang recommend ni. So dia memang practical. Aku bubur kadang-kadang kad aku tag. Aku rumah aku tu ada kad tag untuk motor. Aku bubur dalam ni je. Dulu nak bubur dalam poket lama susah nak keluar. Sampai rumah, buka je. Buka, tag kad, jalan masuk rumah apartment kan. So lepas tu kalau kau nak start engine, kau pusing full kunci, kau start. Okay. Tekan brake, tekan start. Sekejap. Mana boleh ni? Mana boleh start sebab ada side stand. Ada side stand. Tak apa, demi korang aku naik motor ni. Aku naik. Turunkan side stand. Sekarang boleh start. Okay, so dia ada yang ni dia punya stop, auto stop ni. Bila kau stop dekat traffic light ke apa, dia akan matilah. So kau boleh off, kau boleh on. Okay. So aku biasanya on je. Aku benefitkan benda tu, boleh jimat minyak lagi. Lepas tu dia ada hazard light. Okay, hazard light on off. Okay, and then kat sini macam biasa high beam. Okay, lepas tu yang ni signal kiri, kanan. Okay, ni horn lah. Okay, itu saja. Bukan itu saja. So dulu kita, kalau motor kita tekan cuma tekan kat sini kan. So tak payah, sekarang kita ada button dekat sini. Kita tekan kat sini je. Tekan kat sini untuk kita display trip 1, trip 2. Bateri pun boleh display. Okay. Ini kau punya biasa lah. And then ini
Yang ni dia punya jam. Kalau kau beli motor ni, kau boleh set jam kau, kau berapa ikut jam kau. So sekarang tak boleh tengok, tak payah nak, tak payah nak tengok sikit tengok jam kau apa, tengok apa. Tengok kat sini je, dekat kau punya display panel. Settle. Alright. So kalau kau turunkan tongkat, dia akan mati enjin. Ini adalah safety lah. Okay, inilah safety. And then kalau kau buka satu kali, kau boleh tekan seat. Ya, macam tadi aku buka, okay, dia buka seat. Tutup, olah dia, settle. Dia punya seat ni memang best lah. Satu ni adalah seat dia. Kau duduk ni besar, nampak luas lah. Compare ni, duduk belakang pun duduk selesa lagi. Boleh tumpang kau punya lagi. Okay. Lepas tu kat sini kau boleh tekan untuk fuel lah. Fuel ni, haa, dah buka. Macam tu je. Tutup, buka. Dah settle. Okay. Lepas tu maksudnya sambil kau ni duduk pun kau boleh isi minyak lah. Senang lah. Senang lah. Yang paling best ni kaki kau lah. Kaki kau ni Bila kau bawa kan, kau letak macam ni. Option yang position measure, aku selalu letak macam ni. Relax kaki aku pergi kerja. Memang santai lah. Lepas tu pulih je. Memang best. So kalau kau tanya aku, memang aku recommend lah motor ni for daily ride, daily use. Kalau jalan jauh pun aku dengar kawan-kawan geng MX pun kata banyak dia masuk Thailand, okey je. Tak ada masalah. Maintainer pun murah, setiap 2000 3000 kau servis dalam tadi aku dah tunjuk tadi, minyak hitam tu dengan minyak gearbox tu 55-57 range, lebih kurang macam tu je. So, apa pendapat korang? Ada yang cakap ni macam stok abah-abah. Aku rasa yang V2 ni okey lah. Dia macam seakan-akan X-Max ke, tapi yang nano version, mini version of X-Max. Ada orang dia tukar yang visor depan ni, windshield depan ni. Tapi aku rasa dia standard pun dah lawa dah. Aku tak tahu kenapa orang tukar. Tapi aku rasa okey, bagi aku standard ni dah. Aku tengok motor aku standard kan, aku tak tukar apa-apa pun. Dia pun dah okey. Tak ada tukar apa-apa. Memang style lah. So okay, yang tu dia dong ada istirasa dong kata tangan kata ni tukar. Bagi aku macam ni just nice. Pakai maintain je. Memang nice lah, okey lah. Lepas tu kau nak mencelah semua, kau tak rasa dia besar sangat. Very nice kau, very nice kau nak, kau nak apa, kau nak mencelah lah kata apa ni, jam pun kan. So one thing aku nak share lagi satu last. Dia punya ini sikit lah. Banyak orang bila beli dia tukar shock absorber. Dia kata shock absorber ni macam keras. Memang agak keras lah bagi aku. Kalau siapa duit lebih yang tukar, tukarlah. Tapi macam aku pakai je. Aku pakai je sebab baru ambil. Pakai lah bila ada wear and tear lama, mungkin aku tukarlah. So far aku rasa okey je. Mungkin Yamaha boleh take note kot benda ni. Kalau next punya production ke version 3 ke, pakai yang sedap sikit lah, yang rasa betul-betul comfort. Ni je keras tau. Bila kau lalu macam lubang tu, kau rasa macam bump tu, kau macam kau loncat kuat sangat sebab dia keras. Kalau dia comfort, dia maksudnya bila comfort tu dia boleh absorb shock tu lebih. Jadi kita akan rasa comfort. Ha, itu baru yang shock yang bagus lah, shock absorber yang bagus. And other than that, I think so far aku tak ada komen banyak, aku tak pakai banyak, tak pakai lama lagi. Tapi my first impression and my first 1000 experience with MX quite satisfying. I really enjoy lah. Dia punya styling looking dia memang lawa lah. Nice. Okay, kau tengok. Memang style kau tengok. Dari sini pun tengok. Tak tahu lah dapat racun korang ke tak. Dia punya nampak disc brake dia pun garang tu. Tengok. Memang nice. Aku tukar tapak kuda ni je dengan yang depan tadi tu, lubang cover depan ni. Tu je. Memang sporty style. Dari belakang last . Memanglah pandangan jauh lah. Itu saja video aku untuk kali ni. Thank you for watching. Aku really appreciate sangat kalau korang boleh like video ni. Okay, like video ni, apa-apa, komen positif. Paling penting subscribe video ni, tekan butang loceng tu, bell button ni, supaya dapat aku ni video-video akan datang. InsyaAllah aku tengah target for the next 2000 subscriber. Hopefully dengan korang punya support, aku akan lebih semangat lagi untuk buat video-video konten yang macam ni, santai je. So harap sedikit sebanyak info tu membantu, dan korang boleh drop any pertanyaan atau komen supaya kita boleh share yang lain-lain pun ada experience ke
apa-apa pendapat ke tentang NMAX V1 ke V2 ke, macam mana comparison ke apa, boleh leave down your idea or comment dekat ruang komen. Tapi yang positif-positif, yang membina. Alright, so alright, thank you for watching. I see you guys in my next video. Assalamualaikum.